saya harus dengar juga kiri kanan. Tak bisa saya lagi seperti maunya saya begini langsung, enggak bisa. Masukan-masukan orang, kalau baik, apa salahnya kita terima? Berita katanya Pak Haji dan Puji, andai kata nih mantan Puji menikah itu akan datang ya. Bener gak sih Pak Haji? Begini ya, masalah datang itu ya tentu kita melihat, pertama melihat situasi dan kondisi, kedua apakah kita sempat atau enggak. Ya kalau umpamanya sempat ya mungkin ya pantas, tapi kalau saya enggak sempat, ada kegiatan saya tentu kan ada juga ya. Saya ini sekarang kan sudah menjadi apa ya, walaupun bukan saya tidak punya pendirian, saya kan juga punya pengikut lah, punya apa, fans lah, kata apa namanya? Iya, fans. Tentu saya harus dengar juga kiri kanan. Tak bisa saya lagi seperti maunya saya begini langsung, enggak bisa. Masukan-masukan orang, kalau baik, apa salahnya kita terima? Netizen, masyarakat tuh, kalau baik, ya kita pertimbangan dong. Kita nggak boleh baru netizen kita diam aja ini. Enggak dong. Baik masukkan orang itu, apa salahnya kita terima? Makanya sampai sejauh ini, kalau nggak ada masalah, ya kenapa? Kenapa kita keberatan itu datang? Tapi kalau umpamanya ada beberapa orang netizen masuk, enggak usah Pak Haji, ini. Umpamanya kalau seandainya ada, atau umpamanya saya ada kerjaan, ada kegiatan, ya tentu nggak mungkin. Jadi jangan salahkan saya. Itu kan berandai. Soalnya kan dulu dikenal Pak Haji dan Maftor itu akrab ya, harmonis. Mungkin siapa tahu mungkin Pak Haji nanti jadi tamu kehormatan itu diundang, itu gimana Pak Haji? Apakah saya enggak perlu saya jadi tamu kehormatan? Saya juga enggak perlu saya terlalu dihamba-hambakan banget. Enggak juga saya sih, enggak. Saya wajar-wajar aja. Ya seperti jawabannya tetap seperti yang tadi. Kalau memang hubungan saya baik, hubungan saya tidak ada masalah. Enggak ada masalah. Sejauh ini enggak ada masalah. Saya kan dengan siapa aja saya welcome saya. Yang penting niatnya baik. Niatnya baik, orangnya baik. Siapapun. Kamu udah bersaksikan selama 3 tahun. Nah, sikap dan sifat saya welcome. No problem. Saya tidak menyalah-nyalahkan orang, menjatuhkan orang, mengenai orang, enggak. Satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Itu moto saya. Apalagi saya udah umur nih, mau ngapain juga lagi. Saya ini ingin berbuat baik sebenarnya. Apa yang bisa saya berbuat baik kepada masyarakat, ingin saya berbuat baik. Jangankan kepada kalian pun juga. Apa yang bisa saya berikan, saya berikan. Makanya kalau saya lagi ada sesuatu yang bisa saya berikan, saya berikan kan. Aku aja saya kadang ada, kalian datang banyak-banyak, saya kasih aku segala macam kan. Emang saya ingin berbuat baik, mau ngapain juga lagi. Ya, saya tinggal saya sama Oma. Segala saat di sana sama Puji kadang. Masuk lagi, saya sebenarnya udah ingin selalu membantu saya sebenarnya. Ingin membantu. Tapi kadang-kadang ada juga yang julid terhadap saya. Ada juga yang julid terhadap keluarga. Saya bingung. Sebenarnya orang itu ya, mungkin orang itu belum pernah ketemu. Kalau dia ketemu sama saya sekali, insya Allah mudah-mudahan saya yakin benar. Dia akan tahu. Ya walaupun begini saya, tapi hati dan niat saya itu karena berangkat saya dari kampung Lodu. Ya begini keadaan itu bagi saya sudah alhamdulillah, menurut saya dirantau orang. Sekarang anak-anak saya sudah besar. Saya ingin kemarin mencari, ingin berbuat baik. Tidak ada lebih daripada itu. Ingin berbuat baik, ingin membantu masyarakat, ingin menolong orang. Kalian lihat aja perjalanan saya. Kalau kalian nggak tahu, pergi kalian ke Tanah Abang. Tanya sama orang-orang yang berhubungan dengan saya. Rugi dia apa untung? Untung semuanya. Yang berurusan sama saya. Boleh kamu datang ke tempat saya. Kalian kan udah sering datang ke toko ruko saya itu. Tanah Abang. Nggak ada semua yang... Saya bukan bangga-bangga diri, enggak. Ya, bukan bangga-bangga diri. Saya selalu bantu orang, ya orang kampung saya di sini. Maaf nih, saya ulangi lagi supaya kalian tahu. Tanya deh sama saya juga ada punya persatuan di sini. Kalau sakit, saya bantu. Bukan bantu-bantu begitu aja kirim bungkusan duit saya kirim. Kan kampung saya bukan. Saya mohon maaf nih. Kan saya bangga-bangga. Jadi saya memang ingin berbuat baik kepada masyarakat, ingin menolong masyarakat. Tadi apa pertanyaan kamu? Saya juga bingung. Udah. Ya maksudnya ini berarti menandakan kalau Pak Haji memang nggak pernah ada masalah ya, sekalipun mungkin dengan
mantan iya kan di Torik itu apabila nanti diundang tuh tetap mungkin kemungkinan pasti ada untuk datang. Enggak gitu. Ada, enggak ada, saya enggak ada ingin berbuat masalah dengan siapapun. Enggak ada lagi. Saya ingin menjalani hidup ini dengan damai, dengan tentram, aman. Tapi bukan saya ingin sendiri. Saya ingin membantu, memberikan, tapi sesuai dengan kemampuan saya. Tentu saya ada duit sedikit saya boleh bagi, itu tidak. Artinya apa yang bisa? Ya kalau enggak duit apa yang bisa saya bantu? Ya saya sih. Mungkin gak sih ngasih kado nanti misalkan gitu ya. Ya jangan kamu sampai ke situ banget. Kita lihat situasi dan kondisinya dulu. Kita lihat juga masukan orang. Kan gitu ya masuk. Kenapa? Bukan saya tidak punya pendirian. Dengar juga orang yang lain dong. Kita kan udah apa ya udah beda lah. Iya, udah orang udah tahu dengan kita. Orang udah kita selama ini sudah di apakan orang ya sudah diberikan perhatian oleh orang, sudah disupport oleh orang. Jangan kita sepelekan orang. Kita hargai orang, kita hormati orang. Ya, itu tidak boleh yang sepelekan. Saya kenal orang yang suka sepelekan. Jangan, hargai, hormati. Gitu. Oke? Oke, Pak.